3, masih 3, 4, 4, masih 1, 4, 3, masih 2, 4, 3, masih 3, 4, 2, lanjut 1, 4, 3. Panjang 3, 4, 3, over 1, 4, 3, putus matikannya, super 1, 2, 4, 4, 4, 3, masih 3, 4, 4, masih 1, 4, 3, masih 2, 4, 3, lanjut 1, 4, 3, lanjut 2, 4, 3, lanjut 3, 4, 3, panjang 1, 4, 3, panjang 2, 4, 3, panjang 3, 4, 3, tangan
Masih 43. Masih ke jalan itu. Masih 43. Masih ke jalan itu. Santau. Masih itu. Oke, kawan-kawan Mewong Egecau. Gila nih, hari udah malam banget. Gue masih ada di Balai Kota Tangerang di acara KRI Tangerang Cup 2 Madura. Ya, teman-teman dari KLI Madura, ada juga dari Cirebon. Sup dulu dong, sup dong. Ini makin mantap. Ini gue penasaran sama yang tadi masuk ke satu ya. Jelas ya, tadi gue ambil dari pertama ya kan. Itu burungnya ada di mana sih? Orang Sundanya. Anjay. Kayak Vijay Kumar ya. Mantap. Nih, teman-teman juga pengen tahu nih. Kita mau kenalan dulu dengan om yang sebelah kiri. Dengan siapa nih, Om? Om siapa? Opai Jogedan. Opai Jogedan. Yang sebelah kanannya? Injeng. Oke. Ini Om Opai ini mewakili teman-teman dari KLI Madura. Benar. Ini tadi kan gua nge-shoot ada satu burung ya kan, dari awal sampai akhir. Ternyata dia masuk juara satu. Itu burungnya siapa sih namanya? Namanya Pati, Om. Namanya? Fati. Fati itu adik gua, Bang. Oih, bahaya. Adik gua yang bontot itu. Jangan-jangan ini burung yang bontot kayaknya nih. Ahai. Fati ya namanya? Fati. Fati. Itu usianya berapa dia sih? Ya, kurang lebih sekarang setahun lebih lah. Setahun lebih? Ya. Setahun lebih ya. Ini dia dapat double winner. Double winner. Tadi sekali tarikan doang. Double winner ya. Ya. Oke. Wois. Ini ada dari ini ya, produk lu ya, Bang ya? Sendiri, Om. Oke. Pakan racikan biang walet koset spontan. Ini burungnya ada di dalam nih. Lagi di dalam, Om. Oh ya udah. Jadi teman-teman juga tahu dia kan? Iya. Dia tahu kerjanya kayak gimana. Padahal tadi memang hampir full ganteng ya. Full ganteng, Bu. Itu sengit semua. Iya. Itu sengit-sengit semua. Edan dan semua. Oh, yang sebelah kiri nih. Yang baru datang, kemana aja, Bang? Dengan siapa, Om? Om siapa nih? Om Adi. Om Adi, oke, mantap. Bang, gue pengen tahu, kadang temen kan burung juara itu rahasianya apa sih? Nah. Gitu. Rawatan hariannya sama sebelum lomba itu, untuk Fati ini, dia gimana, Bang? Kalau Fati ini cuma jemurnya cuma 15 menit. Cuma 15 menit aja? 15 menit. Itu pagi, siang, atau sore? Pagi dia. Dia pagi? Iya. Oke, setelah dijemur itu dia di apain si Fati ini? Fati habis dijemur, dia biasanya langsung jalan. Langsung di? Jemin, langsung masuk lagi dia. Diangin-anginin dulu ya? Langsung dimasukin iya. Lagi? Biasanya kalau pagi, kadang saya petel, latihan, buat dia latihan, kalau gak ganteng, latihan terus. Oh. Karena ini sifatnya, jadi ini burung dari Paji Banjarmasin, Paji Muklis. Nah, ini burung kita beli 20 juta. Oh, wow. 20 juta, keadaan rusak. Cuman saya bilang ke Paji, burung ini udah stabil lagi. Saya minta pulangnya di 20 jutanya. Mm-hmm. Nah, sekarang burung ini alhamdulillah stabil. Udah bener lagi sekarang. Nah, ngomong-ngomong tadi 20 juta, sekarang ada penawaran berapa sih untuk si Fati ini? Kalau Fati sekarang tawarannya, wah, Pak. Tawaran terakhir nih kemarin. Boleh tahu nggak berapa ini? Kemarin 90. Wow, dia jenis kelaminnya jantan ya? Jantan tulen ya? Itu dia pakai untulan nggak sih? Pakai untulan juga. Warna juga antik Batman, Om. Iya, jelas. Tadi di video itu memang wow banget. Tadi pas naik sisi terakhir
durasi keluar KLI 13 langsung. KLI 13? Sekali narik. Sekali narik ya? 3 menit 30 detik. Oke. Mantap. Itu terakhir tawaran 90 juta itu dari orang mana sih? Apa maksud gue itu dari daerah mana itu? Makassar. Orang Makassar? Iya, orang Makassar. Jauh juga ya? Dia. Jadi awalnya ini burung datang ke rumah, burung rusak. Burung rusak? Rusak, burung tak mainin selama ini perdana event di Jakarta. Nah, jadi begini, ini sifatnya kan dulu burung rusak. Kadang kan teman-teman juga di luar sana pengennya burungnya mewah. Nah, ini si Fatih ini dia rutin nggak ikut latber sama latpres gitu? Kalau latber tak tiap hari tak gantang. Tiap hari digantang? Tiap hari digantang ya? Tiap hari ya pokoknya? Ya, jadi saya stabilin dulu, tak kasih makan kenyang, tak kasih makan ini. Oh, jadi, dikasih pakan, iya. Tak kasih makan ini, okay. Terus aku kasih makan dua. Polosan sama makan ini. Lagi kencang sama ini, dua. Oke. Nah, pas kalau mau main, tak jajah-jajah, settingan kemarin gak ketemu-ketemu, akhirnya ketemu di sini. Jadi kan memang teman-teman di luar sana, dia pengen burung bagus gitu kan, tapi dia gak mainin. Nah, itu salah atau benar sih kayak gitu? Ya, tergantung karakternya. Karakter balik ya? Tergantung karakternya. Kalau kita kan memang stabilin lagi om. Stabil jadi lagi tak ya? Main kejor tiap hari dulu. Tiap hari tak kejor, mandi malam, kita latih lagi, malamnya lagi. Kalau mandi malam itu biasanya pakai air biasa atau ada tambahan lainnya gitu? Oh, saya pakai air biasa. Pakai air biasa, kan ada yang pakai air siri, enggak, ada yang pakai air yang lainnya juga. Mungkin air comberan mungkin dipakai juga kali ya? Enggak, ini just kidding aja, just kidding. Cukup air biasa. Air biasa aja ya? Oke. Yang penting rutin. Yang penting rutin ya? Jadi kalau kena habis makan kejang, kalau saya langsung tak mandiin. Tak mandiin, tak jajan sama burung-burung poset yang di rumah, biar latihan-latihan lagi. Belajar kembali gacor lagi. Oke, jadi si Fatih tetap pakai untulan atau single sih dia? Tetap pakai untulan. Tetap pakai untulan. Di lapangan tak petel lama. Oke. Okay. Petel lama dari sama betinanya biar begini. Udah patinya tempel sama Pak U. Oke. Okay. Oh ya, Om Opa ya, ada satu lagi nih. Karena kan ada yang teman-teman juga kan, teman-teman Lombard Mania nanya, apa sih gunanya untulan? Kalau untulan sih kalau saya bilang mah kayaknya itu jawaban cerdas kayaknya ya. Jawaban cerdas itu loh. Tadi ntar siapa yang nanya nih? Yang jawab? Bosku. Apa untulan kan kalau malam galau. Oh iya. Bos. Tangan sendiri. Ini benar loh. Ini benar loh. Jadi buat teman-teman yang muda-muda. Harus segera cari untulan biar enggak galau gitu kan. Sama Dita. Iya, jadi memang si Fatih ini dia pakai untulan biar enggak galau juga ya. Karena namanya makhluk hidup juga pasti butuh teman hidup. Mantap lagi dia. Oh iya pastinya. Iya. Mantap juga. Begitupun juga orangnya ya. Enggak mungkin kayaknya. Yang tiap hari ini bisa bawa hoki juga ya. Karena doa istri itu mujarab. Yang pertama. Itu dia doa banyak dari keluarga. Banyak yang doa. Nah, itu dia. Caca. Banyak istri? Banyak yang doain. Ini yang ngomong ya tadi ya? Wah. Oke, Om Opa, ini kita just kidding. Jadi biar enggak teman-teman juga enggak terlalu tegang ya. Gitu kan. Memang benar sih banyak istri, maksimal 4 sih om. Asik, mantap. Jadi, apalagi ya untuk kesan dan pesannya om untuk di acara KLI Tangerang Cup 2 ini? Wah sukses lah buat KLI. Seneng banget nih? Seneng banget. Seneng banget ya? Iya. Teman-teman gimana suaranya nih teman? Seneng gak nih? Mantap, mantap. Ini KLI dari Madura. M31 Sakti. Andreas. Oh ini namanya perwakilan dari Exotic Lovebird Pamekasan. Oh iya. Ah, kita cek ini dari Pamekasan ya dengan Om siapa Om? RP. Sama Om Heron. Om Heron, ada salam-salam buat teman-teman semua. Untuk KRI Madura mantap. Mantap. Dan mantap. Mantap. RP juga mantap. Oke, terima kasih Om. Ya, kita lanjut lagi. Mas Ferry. Oh iya, kita lanjut lagi dari KLI Madura. Dari KLI Madura. Ada kesan dan pesannya, Om? Mantap dah buat event Jakarta. Tangerang ya? Tangerang Cup 2. Kita tunggu dah event selanjutnya. Oke, kira-kira mau di mana nih? Terserah.
Kalau KL Madura siap ngeramein event di mana aja? Wih, bukan main. Ini dari teman-teman KLI Madura. Temen gue banyak kok di Pamekasan juga. Kemarin juga ada di dari Sumenep, Kalianget. Bener, itu teman-teman gue di sana, pemain-pemain lovebird juga banyak juga nanya ke gue lewat WA gimana caranya. Jadi suka saya main di Madura om. Iya, kenapa sih? Karena sesinya banyak banget. Banyak? Wah, bener, mantap itu. Ah, itu dia. Kualitas om, di sana. Ah, itu dia. Bukan main. Bukan main, jadi di sana yang diambil bukan durasi om. Durasi ya? Durasi. Oke. Oke, ini setelah acara ini, kira-kira apa yang mau dilakukan dari teman-teman KLI Madura ini? Semoga ini aja lah, sukses. Tetap bersatu, sukses. Sukses, sukses ya. Sukses. Pokoknya semakin event-event nasional seperti ini. Semakin jaya KLI semakin Madura. Semakin terus ya, pokoknya semakin tetap mengikat tali silaturahmi. Ya, pasti itu. Pasti ya. Kita silaturahmi, tapi kalau untuk di Gantangan kita buktikan, kita buat prestasi. Benar, pasti. Ya, kita buat prestasi. Jangan apa ya, jangan berbuat yang negatif lah. Buat apa sekarang berbuat negatif itu? Tapi kita buktiin kalau kita itu bisa prestasi. Yo, teman-teman yang nonton konten gue di Fewongi Kicau, yuk kita bikin prestasi ya. Karena nah jangan anarki lah ya, biar keluarga seneng. Benar. Mantap. Kalau begini kan double winner aja tuh kayaknya nanti malam bakar-bakar ayam gitu kan. Mantap. Oke, Mupai dan siap. Buat teman-teman semua, gua pamit undur diri. Oke, untuk semuanya gua pamit undur diri semuanya. Pokoknya sampai ketemu lagi di event-event berikutnya. Wifi Wangi Kicau. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.